Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan para pengunjung di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia dan selalu bersemangat untuk belajar. Pada video kali ini, Papi Tetuko akan membagikan pengetahuan bagaimana mencari faktor prima dan faktorisasi prima dari angka 25. Sebelum itu, ada dihafalkan dulu bilangan prima yang sering digunakan adalah angka 2, 3, 5, dan 7. Dan kemudian adik-adik buat seperti ranting pohon atau seperti tabel berikut ini dan letakkan angka yang kita cari yaitu angka 25 di kanan atas. Kemudian sebelah kiri sini diisi dengan bilangan prima yang ini dimulai dari yang terkecil yaitu 2. Dan di sini adalah kanan ini adalah pembagian antara 25 dibagi 2. Ternyata 25 dibagi 2 itu tidak bisa bulat habis karena tersisa 1. Sehingga angka 2 tidak bisa kita isi di sini. Kita naik ke angka berikutnya yaitu angka 3. 25 dibagi 3 juga tidak bisa bulat karena 8 dikali 3 itu 24 bukan 25. Sisa 1 tidak bisa. Kita naik lagi ke berikutnya yaitu angka 5. Kita ganti dengan angka 5. 25 dibagi 5 itu habis dengan angka 5. Dan 5 ini sudah bilangan prima. Artinya pencarian faktor dan faktorisasi prima dari 25 ini sudah bisa kita hentikan. Kemudian kita beri tanda pada bilangan-bilangan prima ini dan kita lihat ternyata ada di sini ada angka 5 sebanyak 2 kali. Nah, angka 5 inilah yang disebut dengan faktor prima. Jadi faktor prima dari 25 adalah 5. Dan faktorisasi prima itu adalah perkalian antara 5 dikali 5. Jadi 5 kali 5 ini itulah yang disebut dengan faktorisasi prima. Berarti sini kita tulis adalah 5 kali 5 atau bisa berarti sama dengan 5 pangkat 2. Iya, seperti ini adik-adik. Nah, jadi sampai sini kita bisa mendapatkan jawaban faktor prima dari 25 adalah angka 5. Kemudian faktorisasinya adalah 5 dikali 5. Bagaimana adik-adik? Untuk bilangan 25 ini memang terlihat mudah. Jadi adik-adik harus berlatih lagi dengan bilangan-bilangan yang lain yang lebih sulit. Nah, Papi Tetuko sudah men-share banyak bilangan yang dicari faktor prima dan faktorisasi primanya. Untuk itu, segera subscribe channel ini untuk mendapatkan update-update berikutnya. Sekian dari Papi Tetuko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Salam sejahtera dan tetap semangat untuk belajar.